Dalam menu itu juga dicakap, kedudukan minyak hitam mesti berada di tengah-tengah antara garis atas dan garis bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku, Telik Kuatan Pis. So, hari ni dekat bawah pokok cherry garage. Nak share lah satu video kan. Hari ni aku nak share satu video. Kebetulan aku punya motor memang nak servis. Motor ni memang nak servis, dah sampai masa nak servis. So, aku ambil kamera, aku decide. Kita buatlah satu video pasal minyak hitam ni kan. Seperti mana yang korang tahu, minyak hitam ni memang penting. Apa-apa kenderaan pun memang penjagaan minyak hitam tu penting. Yang paling banyak orang tanya, banyak orang mempersoalkan, orang debatkan sebab pendapat masing-masing kan. Motor pun masing-masing. Berapa banyak kita nak tuang kat motor ni kan? Macam mana kita nak ikat, apa tips-tips dia, minyak apa yang aku pakai. Korang tunggu video ni sampai habis. Okey, aku pakai minyak motor 15-50. Okey tuan-tuan, ni kita nak start dah. Apa yang perlu kita buat kan? Sebelum kita nak tukar minyak hitam, kita kena cari kat mana tempat nak drain. Drain plug dia, drain night, drain night minyak hitam. Sebelum tu, kat side gelas ni, ni indicator dia. So, dia punya drain plug adalah dekat sini. Untuk model 2012, drain plug dia kat sini. So nak kena remove dia punya belly pan ni. So kita buka belly pan dulu. Nanti baru kau nampak lah. So belly pan dah buka. Okey, sekarang belly pan aku dah buka. Kat situ oil filter. Aku pakai magnetic. Ini aksesori lah kan. Kalau kau nak beli pun boleh. Ini ah. Kat Shopee ada jual. Ni oil filter dia. Dan drain. Dia punya tempat drain dia tadi yang aku tunjuk kan. Dia pakai saiz 17. So kita nak kena buka ni. Jom kita buka. Okey, sekarang kita dah buka drain night dia, kita tunggu sampai habis lah dia punya minyak keluar. Tunggu sampai habis. Okey, minyak hitam dah habis keluar. So untuk kita ikat drain night tu, kita kena guna torque. Kalau siapa ada torque wrench, dia punya Newton meter dia 20. Tapi kalau tak ada, korang boleh guna biasalah. Cuma jangan ikat kemas sangat lah. Bila korang ikat kemas sangat, crack, nanti oisam. Ni kita kena guna torque wrench nak ikat. Kita dah set 20 nm. Kalau boleh nampak lah. Ha, 20 nm.
So just kita kunci. Bila dia dah free satu sikit, kita dah stop lah. Ha, macam tu. Dia dah. Ha, macam tu. Ha. Okay. Okay, bahagian drainage kita dah kunci guna torque wrench ni. Kita dah ikat ikut dia punya spec 20 nm. So next kita nak buang dia punya oil filter. Ya, tu oil filter dia. Oil filter dia aku just guna ni. Senang. Filter lama. Okey. Ini pun sama, kita tunggu sampai habis lah. Eh. Filter baru. Yeah. Filter ni pun banyak je ni dekat market kan. So tak nak lah komen pasal oil filter ni kan. Yang mana okey, yang mana tak okey. Tu masing-masing lah. Tapi as long dalam filter dia tu nampak meyakinkan, korang boleh pakailah. So aku punya cara, kalau nak bubuk oil filter, aku akan minyakkan sikit kat dekat dia punya o-ring ni. Dan bila dah tu, kita boleh ikat pasang. Kita dah boleh pasang balik oil filter yang baru. Oil filter ni cukup sekadar kita kunci hand tight. Ha, guna tangan. Tapi kuatlah kan. Kalau nak guna tool pun boleh. Dia punya torque pun dalam 17 nm. Tak silap aku. Torque ni kalau ikut dia punya spec 17.2 lah. 17-18 nm dah okay, consider okay lah. Tapi aku lagi prefer, lagi suka lah guna hand tight sekuat yang mungkin. Hand tight lah. Okay. Kekuatan tangan. So, oil filter ni cantik. Tak calau-calau. Yang bela-bela ni kita boleh cuci lah nanti kan. Yang ni nanti kita cuci. Oh, aku punya magnetic. Okay. Ni aksesori je lah. Ha, terpulang lah korang nak pakai ke tak. Okay, so next kita nak isi minyak hitam lah. Tempat isi minyak hitam ni dekat sini. So ini kita guna player buka. Ini dia punya monitor. Jom. Ini aku punya, aku pakai je nama ni lah, Motul 5100-1550. Sebab apa aku pakai 1550? Sebab dah tinggi lah mileage dia kan. So lagi sesuai pakai 1550 kalau compare dengan 1040 tu. Yang ni ada dia punya pemanggil. Yang ni dia punya kod. So kita boleh scan. Kita dah scan lah. Kamera. Kita scan dulu. Tengok apa dia tulis. Thank you for scanning 5100. Yes, 5100 untuk semi. Kalau fully 7100. Serial number ada. Lepas tu dia punya information lah. Minyak jenis ni bla 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 bla. Okay, so produk ni memang ori lah kan. Kenapa kita kena hati-hati
sebab banyak sangat produk tiruan sekarang ni. So kita bubuh. Aku biasanya bubuh 2.2 liter. Sebab apa aku bubuh 2.2 liter? Nanti kita tunjuk eh. Kita habiskan dulu 2 botol ni. Satu botol siap. Dua botol. Memang dalam manual untuk ni lah, dia suruh kita pakai 1.9 liter sahaja. Kalau kita tukar sekali dengan oil filter. Tapi kebanyakan kita isi 2 liter lah kan. Tapi ada percanggahan sikit lah. Sebab dalam tu juga dia kata kedudukan minyak hitam mesti mesti berada antara dua line tu. Nanti kita tunjuk kan. Kita isi dulu ni sampai habis. Okey. Habis dua-dua botol. Tak tepi. Dan dia punya cap pun kita bubuh tak tepi. Kita kunci dulu. Okey. So dia punya dalam menu dia cakap 1.9 liter sahaja kalau kita gantikan sekali dengan oil filter. Tapi kedai akan isi 2 liter. Okey. Dalam menu tu juga dia cakap kedudukan minyak hitam mesti berada di tengah-tengah antara garis atas dengan garis bawah. Ini garis atas. Kalau nampaklah. Ini garis bawah. So dalam menu tu cakap kedudukan minyak hitam mesti duduk di tengah-tengah ni. Okey, kalau ikut sekarang ni minyak hitam berada di paras atas maksimum lah, kita panggil yang atas ni, yang bawah ni minimum kan. So dekat paras atas. Kita kena kita cuba start enjin dulu. Kita tengok. Okey, kita dah start running kan monitor. Tu kita tengok dia punya kedudukan minyak hitam tu kan. Dia makin berkurangan. Dia kurang. Dia kurang. Dan dia makin kurang. Kalau kita tengok sekarang ni dia berada dekat paras minimum lah, paras garis bawah kan. Dan that's why lah aku tambah lagi sikit. So akan jadi total 2.2 ataupun 2.3 ataupun 2.1 liter. Bergantung pada motor masing-masing lah kan. Kalau korang nampak. Okey, korang sendiri nampak. Okey, korang sendiri nampak kan dia punya minyak hitam. Mula-mula tadi masa kita kata servis tadi, sebelum kita start lah, dia punya paras minyak tu dekat atas. So bila kita dah start running, minyak dah masuk dalam oil filter semua, dia dekat paras bawah tu pula. Sebab itulah ada certain pendapat yang mengatakan kita kena top up lebih sikit. Ini dah bercanggah dengan manual dalam ni lah, Kawasaki-nya manual kan, motor ni kan. Dia kata kena 1.9 liter sahaja. Lepas tu kalau 1.9 liter memang tak cukup lah kan. Macam mana nak dapatkan pada garis tengah-tengah tu? Sebab dalam manual tu, korang tengok sendiri. Aku akan bagilah gambar yang dalam manual tu, aku screenshot.
je kan. Sebab itulah aku bubuh 2.3 liter, 2.2 liter setiap kali aku servis. So minyak hitam akan duduk kat atas tu. Benda ni bercanggah lah kan. Ramai orang kata 2 liter, kedai cakap 2 liter je kan. So aku buat satu video ni, korang boleh nilai sendiri, yang korang tengok korang nilai sendiri. Cukup ke tak cukup 2 liter tu kan? Kalau tanya aku memang tak cukup. Sekarang ni dah memang parah tu. So aku akan tambah sikit lagi untuk bahagian dia duduk kat arisan tengah-tengah tu. So lepas kita settle semua ni, macam biasalah, basuh sikit kat kawasan tu, kita try start dan kita tengoklah ada leaking ke tak leaking kan. Lepas tu baru kita confident nak ride. Untuk torque wrench ikat nut tu 20 Nm. Kalau korang ada torque wrench lah. Kalau tak ada torque wrench, ikat jangan ketat sangat lah, takut nanti dia crack. Lagi satu, kalau nak tukar minyak hitam ni, korang kena buat waktu enjin sejuk. Kalau enjin panas ni lagi sensitif, sebab besi tengah panas dia senang crack. Lagi satu, tak adalah kena tangan kan, panas-panas kan, selesa sikit nak buat. Macam yang aku tunjuk tadi lah, akan isi setiap kali servis motor 2.2 liter ataupun 2.3 liter. Dan ending, kita sebelum kita pasang belly pan tu, kita double check lah, kita cuci dulu bersih, tak ada minyak, kita try start tengok, okey baru kita pasang belly pan kan. So dah senang hatilah nak ride untuk next ni kan, minyak hitam pun dah baru. So aku rasa setakat ni sajalah aku share video tentang macam mana nak tukar minyak hitam. Kalau ada apa-apa, aku mohon maaf salah dan silap, dan please komen, jangan lupa subscribe aku punya channel. So makin meriah nanti channel kau kan. And kalau ada apa-apa, just komen kat bawah, sama-sama kita kongsikan. Assalamualaikum, terima kasih.